Ini 7 cara bikin gebetan penasaran sama kita. Bro, kalau mau proses PDKT lo berjalan mulus seperti jalan tol, lo perlu tahu cara bikin gebetan penasaran sama kita. Gak jauh beda dari cowok, cewek juga suka dibikin deg-degan bro. Berawal dari penasaran, perasaan doi bisa berkembang jadi rasa suka beneran. So, untuk menjaga ritme pendekatan lo berjalan seru biar doi gak gampang bosen. Gak boleh terlalu cepat, gak boleh terlalu lambat. Kalau kelamaan gerak, akibatnya kebanyakan mikir, bisa-bisa gebetan lo malah jadi malas dan ngecap lo sebagai cowok PHP. Atau lebih parahnya lagi, keburu ditikung orang lain bro. Biar gak merasakan perihnya hati akibat ditinggal gebetan pas lagi sayang-sayangnya, lo harus pandai menyusun strategi yang bikin doi gregetan bro. Modus lo juga gak boleh transparan-transparan amat alias gampang kebaca. Pokoknya, setiap langkah harus smooth dan terencana dengan baik. Gak usah berlama-lama lagi, ini gua kasih trik situ untuk bikin gebetan makin penasaran bro. Yang pertama, aktif ngechat doi duluan. Nah, cara membuat wanita penasaran dan jatuh cinta lewat chat, gampang. Lo mesti mulai duluan. Kuncinya simple, buang gengsi lo jauh-jauh bro. Saat naksir sama cewek, gak perlu ragu untuk menunjukkan perhatian khusus kepada doi. Pada dasarnya, cowok senang berburu dan cewek senang diburu bro. Dengan aktif ngejar dan menghubungi doi duluan, gebetan lo akan sadar kalau lo punya perasaan khusus dan ingin lebih dari sekedar teman. Gak usah ragu bro, chat aja WhatsApp-nya, reply story Instagram-nya, dan like foto-fotonya. Pokoknya buka jalur komunikasi selebar mungkin bro, biar doi sadar kalau lo beneran sedang PDKT. Yang kedua, tahan diri buat gak keganjen. Nah, kalau cewek udah mulai GR dan malu-malu begini, saatnya untuk memainkan trik sok jual mahal. Kalau doi juga ada rasa, chat dan DM lo pasti dibales bro, alias gak akan dikacangin. Nah, usahakan biar chat gak terputus, kirim kocak sebanyak mungkin biar obrolan kalian jadi makin seru dan kocak. Namun tahan dulu untuk nggak mengirimkan emoji atau stiker yang temanya sayang-sayang dulu ya bro. Belum saatnya untuk mengirim emoji hug atau kiss. Terlalu agresif atau terbuka menunjukkan perasaan padahal baru chat seminggu bakal menghilangkan elemen misterius dalam proses pendekatan lo. Arah lo udah ketebak, jadi nggak seru lagi deh di mata doi. Yang ketiga, tunjukkan perhatian lewat surprise kecil. Nah, chat udah lancar, sekarang saatnya untuk maju selangkah biar doi makin GR. Coba deh bro, pelan-pelan menunjukkan perhatian secara random, misalnya mendadak beliin gebetan lo minuman kesukaan doi, isek stalking Facebook dan godain foto jadulnya, atau ngelakuin modus klasik searah biar bisa nganterin doi pulang dan lebih lama berduaan. Biar tetap wangi juga dan pede saat nganterin doi, lo harus pakai parfum bro. Yang keempat, let replay. Gak masalah bro, udah mulai sering jalan berdua dan kirim-kirim emoji genit, ini saatnya untuk kembali ke mode tarik ulur. Cara bikin gebetan penasaran sama kita ini mungkin terdengar boring ya, tapi ampuh banget untuk mengetes seberapa naksirnya doi ke sama lo bro. Nah, cara membuat wanita penasaran dan jatuh cinta lewat chat adalah dengan menghilangkan sejenak dan bales chatnya sejam kemudian. Kalau gebetan lo beneran ada rasa, doi pasti bakalan panik dan mulai galau karena perubahan ini bro. Tapi lo kudu hati-hati ya, biar nggak disangka main-main atau cuma mau pape doang. Bro, sebesar apapun hasrat lo, buat langsung ngebales chat saat notifnya masuk. Please hold yourself. Inilah yang bikin proses PDKT lo jadi seru dan bikin doi penasaran. Yang kelima, jangan kebanyakan curhat. Keep the cool and mysterious side of you. Karena cewek suka dibikin penasaran, kebanyakan curhat juga bisa bikin lo terjebak di zona friendzone bro. Jadi, cara bikin gebetan penasaran sama kita, ya adalah gak boleh terlalu banyak karkel soal diri lo. Terbuka untuk saling mengenal sih boleh-boleh aja ya, tapi harus tahu batasan bro. Cukup ceritakan sebagian dari fokus ke part yang penting-penting aja. Saat sedang galau pun, usahakan untuk gak curhat terlalu detail. Karena kalau udah terlalu nyaman, kadang cewek bisa kebelas-belasan menganggap lo sebagai sahabat cowoknya. Pastinya lo gak mau kan hal ini terjadi. Yang keenam, gantung cerita. Nah, pada dasarnya bro, manusia termasuk gebetan lo adalah makhluk yang tingkat penasarannya itu tinggi banget. Trik ini bisa bikin penasaran, yaitu share cerita dengan spill sedikit saja. Gak semua cerita lo dia perlu tahu dulu ya, gak semua kartu perlu dibuka bro. Kalau penasaran, dia bisa aja nungguin kelanjutannya atau detailnya. Asal tahu aja nih, ini merupakan cara menjadi wanita cuek dan misterius yang mereka lakukan. Yang ketujuh, cari tahu soal kesukaan doi. Nah, biar doi jadi semakin gemes dan penasaran,
Coba deh cari tahu soal kesukaannya, bro. Entah itu hobi, band favorit, sampai makanan kesukaannya sekalipun. Saat ngobrol lewat chat, lo bisa sosokan nebak biar doi terkesan. Tapi, lo harus hati-hati biar gak ketahuan dan disangka stalker ya, bro. Lakukan sewajarnya aja, karena tujuannya ya adalah bikin doi terkesan ya dan penasaran. Nah, mungkin itu aja 7 cara bikin gebetan penasaran sama kita. Salam high value man, semangat bro.